Bantuan langsung tunai berasal dari pemerintah Kabupaten Sumedang dan bantuan dari Kementerian Sosial dipantau Wakil Bupati Sumedang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Lurah Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Sutarsa, sangat mensyukurinya bahwa pada hari ini pihaknya menerima bantuan langsung tunai dari Pemkab Sumedang. Warga yang berhak menerima yaitu ada 30 orang, namun ada yang double sehingga dari pihak kelurahan membuat berita acara untuk pengunduran diri sehingga jumlahnya menjadi 29 orang. Dikatakannya selain dari APBD Kabupaten Sumedang, hari ini warganya juga menerima dari Kemensos sebanyak 197 KK dengan harapan bisa tercover. Alhamdulillah hari ini sesuai jadwal warga kelurahan Kota Kulon menerima BLT dari Kabupaten Sumedang yang langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Sumedang, kemudian juga dari Inspektorat, juga dari Kecamatan, sebanyak 30 penerima. Namun dari 30 itu ada satu orang yang double. Jadi akhirnya kita membuat berita acara untuk pengunduran diri yang satu kakak. Jadi jumlahnya 29 kakak penerima BLT Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah karena hari ini juga ada penerima bantuan dari Kemensos sebanyak 197 kakak pada hari ini juga. Mudah-mudahan warga masyarakat keluarga Kota Kulon tercover oleh 3 bansos dari Kemensos, dari juga dari pusat, juga dari APBD Kabupaten Sumedang. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.